Sekolah Perkongsian Projek Kesukarelawanan Terbaik Universiti dan Korporat di Perlis. Di Perlis, eh? Di Perlis. Saksikan. Bertempat di Universiti Perlis Malaysia atau UNIMAP, berlangsung seminar perkongsian sukarelawan dan projek tanggungjawab sosial universiti dan korporat selama 2 hari. Persatuan Pegawai Takbir dan Ikhtisas Potensi UNIMAP dan Majlis Persatuan Pentadbir Universiti Awam Malaysia MASTI bekerjasama menganjurkan seminar ini bertujuan untuk berkongsi projek-projek sukarelawan yang dilakukan oleh Universiti Awam. Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulain Raja Muda Perlis selaku Tuanku Chancellor UNIMAP turut hadir merasmikan majlis. Dengan tema Melestarikan Budaya Sukarelawan dan Tanggungjawab Sosial di Universiti, antara objektif seminar ini adalah untuk mewujudkan satu jaringan pintar antara sektor korporat, NGO dan agensi berkaitan kerajaan. Ia juga untuk membantu masyarakat setempat yang memerlukan sokongan kehidupan secara perubahan fizikal, mental dan emosi. Beberapa tetamu undangan dijemput untuk berkongsi pengalaman dalam kerja-kerja kemasyarakatan, antaranya Penerbit Eksekutif Bersama Mutiara 3, Mazlin Nordin dan Datuk Irmo Hizan Ibrahim mewakili IM4U. Program yang kami anjurkan untuk malam semua merupakan program USR ataupun Tanggung Jawab Sosial Korporat yang mana kami ketengahkan. Ya, sepatutnya kami pegawai korporat ke atas. Jadi kami mengambil inisiatif bahawa kami telah menerima banyak manfaat daripada kerajaan, daripada masyarakat dan sebagainya. So kami nak kembalikan balik dengan kepakaran-kepakaran yang ada daripada kami kepada masyarakat juga. Itu yang kami buat program berbentuk kemasyarakatan. Jadi yang sebenarnya objektif program kami pada 2 hari ini yang terbaru ini lebih kepada kami nak menanamkan kepada ahli-ahli kami ini semangat kesukarelawan. Jangan berkira duit nak bayar petak sekarang, bagaimana kita boleh mengembalikan pula kepada masyarakat. Setiap universiti yang menyertai seminar ini turut menyediakan sebuah video tanggungjawab sosial. Hasil karya ini dinilai oleh individu yang sememangnya terbabit dengan bidang kemasyarakatan dan produksi. Program khidmat masyarakat kali ini fokus di kawasan Kampung Sipa 4 Perlis. Penyertaan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Syed Faizuddin Putra dan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Lailatul Syahrin Akashah Khalil memeriahkan lagi majlis amal ini. Pelbagai aktiviti disediakan untuk masyarakat kampung bersama peserta seminar seperti senam robik, poco-poco, pertandingan melukis, aktiviti sukan dan lain-lain. Usai aktiviti di Kompleks dan Dewan Sempat 4, Tuanku Raja Muda Perlis mengayuh basikal kira-kira 15 km ke 5 buah rumah keluarga asnaf di bawah pemantauan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis atau dikenali sebagai MAIPS. Program amal ini dilakukan hampir setiap bulan dan ini adalah kayuhan Tuanku yang ke-77 kali. Sumbangan zakat yang diterima amat dihargai. Kalau tengok pun dalam program kali ini bersempena dengan program MASTI dan juga MAIP dan ini juga salah satu kolaborasi yang sangat menarik kepada saya. Dan di samping program yang diadakan pada pagi ini, kita juga ada program kayuhan Merdeka Amat Peduli, yang mana kayuhan Merdeka Amat Peduli ini adalah salah satu program yang kita rencanakan bersama dengan MASTI dalam usaha membantu menepati asnaf dan juga membuat agihan zakat kepada asnaf. Selain sumbangan, perkhidmatan baik pulih rumah turut diberikan kepada keluarga yang memerlukan. Pemilik rumah ini, Hamida Othman, 79 tahun, syukur kehadrat ilahi atas pemberian dan sumbangan yang diterima. Kru Bersamamu turut menjalankan kerja amal dengan membantu mengecat semula rumah ini. Setiap bantuan dan sumbangan yang diberikan sekaligus dapat meringankan bebanan yang ditanggung. Projek Perkongsian Sukarelawan dan Projek Tanggungjawab Sosial Universiti, Anjuran Persatuan Pegawai Takbir dan Ikhtisas Potensi UNIMAP dan Majlis Persatuan Pentadbir Universiti Awam Malaysia MASTI, satu usaha yang baik dan banyak memberi manfaat. Tahniah UNIMAP, hulurkan tangan, ringankan beban.